media sekalian, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Dan sore hari ini kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Misalnya, mudah-mudahan tidak, yang menyadap itu bukan Pak Ahok, tapi lembaga yang lain tadi, menurut saya sama. Hukum mesti ditegakkan. Nah, kalau institusi negara, misalnya Polri, ataupun BIN, menurut saya negara ikut bertanggung jawab. Saya juga permohon Pak Jokowi, Presiden kita, berkenan memberikan penjelasan. Dari mana transkrip atau sadapan itu? Siapa yang menyadap? Supaya jelas, yang kita cari kebenaran. Kalau bertemu, saya bisa mendiskusikan itu. Niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan kepada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 14, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar.